أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ورحمة الله من علامتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات إقامة الحق لك في الشيء إقامته إياك فيه مع حصول النتائج. Min alamati iqamatil haqqi, ku setengah saking alamat oleh dako Allah. Min alamati iqamatil haqqi, iku setengah saking alamat oleh dako Allah, oleh mosisekno Allah lakamaring sira. Allah mosisekno ning kuwe fisai ing dalam siji makom, ing dalam siji perkara siji makom. Alamate Allah sing ngersakno kuwe dakok ning sisi posisi, ning satu posisi iqamatu. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai iqamatu. Utawi anane oleh dakok Allah. Iya kaya ing sira fihi ing dalem syai alamate ma'a husulin nataiji sertane hasile pira-pira akibat sing apik utawa hasil sing apik. Natijan hasil sing apik. Kula dalene ya min alamati iqamatil haqqi setengah saking alamate oleh dakwa Allah la kamaring sira. Fi syai ing dalam perkara iqamatu utawi oleh dakwa Allah iya kaya ing sira fi ing dalam syai oleh dakwa Allah ning kowe ma'an husulin nataiji sertane hasile pira-pira hasil sing apik. Terus pun masyur ya, pun masyur tengok edai hikam, tengok edai tiang-tiang usul. Nak tiang niku saged urip tanpa sebab, wis makome makom tanpa sebab. Niku nak kepengin makom tajrid, kan makom populer itu tajrid, sebab tajrid misalnya tiang tawakal mengurusi agamanya Allah, dia ora mikir duit, ora mikir pangkat, terus gara-gara spesial niku tiang sing ngaji kata, sing istifadah kata, roh wong roh raine dekne eling pangeran. Nak wong roh raine dekne eling pangeran, ya kuwe terusno. Berarti dekne bener diparingi makom tajrid. Tapi swali ana wong kerja, gara-gara kerja duwe pabrik, duwe toko gede sing kerja akeh rumah cayate mono mlarat iso kerja. Terus gara-gara transaksi toko akeh wong golek kebutuhan yo gampang ngasih lo beberapa akibat ape. Ya iku kudu diterusno. Dadi makom apa wae sing ndadekno hasil, yo hasil endawa iku kudu diterusno. Mergo nek ndadekno kase bukti makom iku diridani Allah Subhanahu wa taala. Dadi misale contoh gampang ya. Contoh gampang ya. Abdurrahman bin Auf itu yang suka. Niku sekali kafilahnya datang dari Cina, dari Syam. Itu Medina sampai hurat. Saking akhirnya kafilah ribuan. Ribuan untuk bawa dagangannya. Tapi gara-gara itu. Kata pekerja, kata transaksi. Faham ya? Kata pekerja, kata transaksi. Dan Rasulullah yambak kebutuhannya tercukupi. Kebutuhannya sahabat tercukupi. Niku akhirnya dia ini jadi al-asroh al-mubasyarina biljarnah barokai sinten suga. Dan nak ngono ya terus no. Faham ya, nak ngono gini apa? Diterus. Terus wonten tiang niku makome tajrid kados Abdul Qasim al-Junaidi, kados Abu Yazid al-Bustami. Sauri-puriti mau ilang pengiran. Gak mikir duit. Lah sing rawan salah itu makom tajrid di rumah. Mereka makom tajrid itu alamatnya situ. Alladzina idza ru'u dzikrallah. Kau nak pancen wali tenang, keramat tenang, itu ramer gawe. Terus kau mulang ibadah. Terus pengiran negeri kau pancen di duit ya dicukupi. Tapi alamat aku situ. Alladzina idza ru'u dzikrallahu. Nak uang delok wajah. Uang para pengiran gampang uang ketika wajah didelok. Itu dzikrallahu. Terus Allah jadi disebut. Jadi uang roh wajah Abu Zazid, roh wajah Syabdul Qadir Jilani. Terus mesti yang pengiran uang kok ngono para kebe pengiran.
Terus wong duwe cita-cita bareng pangeran liwat wong iku. Zaman akhir ora wong sing kecolok wali keramat. Wong ora raine wong kok penake ngono duwe akeh lha wis padha musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mane takrife wali ku tengene kitab-kitab niku alladzina idza ru'u dzikrallahu wong sing nalikane didelok wajahe ngelingno ning Allah. Pamilan iku dadi alamate ngene iku wae pokoke pilihane alamat ku anggere kowe dikei makom kok dadekno kowe parek Allah utawa ana hasile iku terus. Saleh ditegur dadi satpam kok ngrasa tambah tawadhu gara-gara pekerjaan cara lahir iki hina ya iku terus. Kowe ditegur fakir dadi tawadhu ya terus nopo. Tapi nek dadekno putus asa lereni paham ya fakir-fakir sing mareni putus asa ngene apa lereni. Nah lha iso lereni piye ya putus asane dilereni ya paham ya. Misalnya rasa ngelareni fakire, geng ngelareni putus asa nih. Boleh butuh cara bener-bener dihentikan, ramai orang bener-bener nopo dihentikan. Elingnya dengan jadi min alamati iqomatil hakala kafisai iqomatuhu iya kafihi maafusulin nata iki. Di alamate barang bener. Mulanya kalau tak cerita sidik ini. Abu Yazid Al Bustami ini gada murid senengane ibadah. Soalnya sholat sunat atau apa yang dilakoni, poso dilakoni. Tapi dia itu tidak bisa wusul, tidak bisa mukasyafah. Sementara murid-muridnya beliau yang kerja di pasar, ikhlas, cepat mukasyafah. Si murid tadi itu akhirnya tanya, di rumah tenan, ya Ustadz, kenapa saya tidak bisa mukasyafah? Padahal ibadah saya ini lebih baik ketimbang mereka. Dari Abu Yazid, kamu tidak akan bisa. Mbok kasih resep saya supaya cepat muka syafah, lantas tadi Anda tidak akan mampu. Terus akhirnya, aku ngerti resepnya kue dan muka syafah. Nopo, kue dagangan kacang. Kacang ini terus panggul ning pasar. Udah mbok angkat mbok siram. Panggul ning pasar, dagang no. Engko nak sebut dagang no, kacang itu payu. Terus kena cacili-cili, bintu tuku permen. Terus, omong lo nih cacili-cili mau, sing darani kue dan tiga iake, sing darani waras lah tiga. Soalnya nomor siji kue dagangan yang pasar terdewi, kacangnya pangkol nih siram nih dasem. Wah muruah, wah niku ngurusak muruahku loh, leyeh gue semari kira khusus ibadah gue takabur. Jadi kadang kita menikmati ibadah koyo riyadhah dalail, kadang sholat sunnah. Terus kepengen usul, karena kita punya keangkuhan, yaitu kita menganggap ibadah sing dagangan yang pasar tidak ibadah, sehingga ini kriminal cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya wong sing kecelok wong alim, misalnya kerja ning pabrik utawa ning penerbitan utawa ning biro apa, kadang-kadang ngerasa ino sing darani ibadah ya mulang ya sholat qobliyah gak dia. Tapi masalahnya setan pinter terus mencepelekan ibadah-ibadah masyarakat. Kaya kerja, kaya ning pasar. Jadi aku ya jenisnya takap. Jadi aku paling angin ini nikbab noto hati. Makanya tawasul baik guru, ulama. Baik tawasul baik nabi. Kadang mati tawasul baik ulama. Orang korona ulama itu lebih hebat dibanding nabi. Dan kadang orang langsung nyebut nabi itu keangkuhan. Mereka mau nyebut orang biasa, nyebutnya yang keren-keren saja. Aku paling angin ini nikbab toreko. Kula paling malah paling angel tentang nopo toreko. Mulane Abu Yazid nate sombong, ya sombonge wali. Abu Qasim Al Junaidi. Kowe jago nyebut nabi ning arepku, nyebut aku wae ben cepet. Suatu saat gurune murid-muride jajal nyebut nabi enggak mandi-mandi nyebut beliau mandi. Itu ditafsirkan ternyata betul. Kadang nyebut yang keren saja itu keangkuhan. Mereka mau ngakoni fungsinya gurunya tapi langsung Rasulullah. Sementara Rasulullah itu yang ngajarnya kita ngakoni silsilah. Mereka kita orang Rasulullah baru kaya gula itu repot. Nanti aku udah nyucup langsung wali songo. Gurumu yang elek-elek aku ya cucup. Mereka langsung wali songo kadang keang. Kuan siara makamnya gurumu mereka orang keren. Pemenang apa tau guru mesti tantangan wedus malah itu kan tapi nak wali-wali keren. Jadi kadang-kadang kita itu begitu. Aku paling angel ning bab usul. Tenang diri kulon buat nengsong. Kulon pertama alim, pertama sakit mau cerita. Sering diceritani bapak. Ono murid telu bareng kerem ning segoro. Sing loro muni ya Allah tambah kerem. Sing sitok nyebut gurune gak kerem.
Tapi tentu cerita ini ditentang oleh orang-orang yang tidak merasakan hadal ilmu, tidak punya zauq. Ketika tiga orang akhirnya takok gurune, iya, gue bareng karem, gue sombong, eling langsung Allah, keeling Allah pergi sombong, gue eling gede. Yang murid isi tak tawaduk, tetap tawasul dari guru ini. Itu kan, akhirnya bareng, terus karem banget, dari guru ini ditulung, terus kisah ini tak fafati. Terus ketika tanya, ya guru saya kenapa saya nyebut Allah malah karem, sing nyebut jenengan kok gak? Iya, kayak mereka nyebut Allah itu sama. Rumah samu kayak langsung ke Allah. Allah di sunnah ke Allah lewat guru, lewat wong tua, lewat jasane wong agak. Sementara mau tidur sisi tak tahu aja. Mata memiling aku sih langsung ngiling Allah di bisnis. Mata memiling aku sih langsung ngiling Allah. Memang ini kontroversi dalam ilmu tauhid, dalam disiplin ilmu-ilmu sunnah sekarang. Tapi di cerita wali itu biasa. Nah tak kono Gus Hasim, sing ora rasani dunia iki tak kono ge misbah. Kula niku ge misbah. Niki cerita ilmu mawon. Saya tuh punya sanad mutlak ijazah Sayyid Yasin bin Isa Al-Fadani. Aku punya kitabnya. Saya punya sanad mutlak dari Sayyid Ahmad. Banyak yang pernah haji, pernah umroh punya sanad mutlak dari guru-guru besar. Tapi syarat yang saya pakai ya yang saya pernah ngaji di sarang, mungkin guru biasa. Karena terus ya memang syarat ini penting, tapi kadang bagi orang itu keangkuhan. Maksudnya misalnya Ruhin ngaji takrib, misalnya Lukman ngaji jurumnya, maksudnya langsung Syekh Yasin bin Isa Al-Fadhan. Nah yuk ngaji ke Bukur Tubi, bawa sopo, bawa. Artinya kan ya guru-guru musholahnya. Tapi guru-guru musholahnya akan tewas setelah kita ngaji Syekh Gede. Paham ya? Artinya kayaknya gue segede ini enggak, kadang itu keangkuhan, aku siap di guru yang saya kisah keren. Pemenang anak guru musmarat, esok-esok bawa dagangan yang pasar, hutang barang, kan terus siap dengan aku ikut guru. Atau guru mu ayah ini serah siap, gue paham ya. Jadi keangkuhan kita, Masya Allah, malah ini kadang diancam Rasulullah, malam yasyurin nas, lam yasyurillah. Itu kan ancaman yang luar biasa. Normalnya wong syukur Allah langsung kan ngetok no tauhid ya, tapi ajarannya Nabi enggak malah ngancam, malam yasyurin nas, lam yasyukurillah. Sing nyukuri manusa ora iso. Ki misale kowe iso usul ning Allah lewat hikam, sing mulang hikam sapa? Lewat ihya, sing mulang kowe ihya iso sapa? Kowe langsung tawasul Imam Ghazali. Imam Ghazali dhewe ora kenal kowe. Mungkin aku mbek Imam Ghazali jelas keren Imam Ghazali, tapi sing terang ihyane kowe iku sapa? Jadi cara mata rantai, Rasulullah panjang rantai induk, tapi mata rantai itu butuh rantai-rantai kecil sing dadekno kowe. Cok Rasulullah rantai-rantai kecil abe buk langkai terus menculot. Nah, Rasulullah takok cuma masalah sulum konti kan tak jelas. Ini gua anak zino dan cedera paham ya. Malahnya negone ilmu tasawuf mantah Allah wabila sayyidin pas sayyidu setan. Ini gua memang logikanya begitu, musal-sal itu begitu. Malahnya kalau nu gak ada silsilah sanging bapak sanging guru-guru nih Quran. Kalau gak ada silsilah Quran di kata silsilah kita. Memang pernah ngaji khatam. Kalau kita punya kekurangan ya, tapi pernah ngaji khatam. Kalau ngaji hikam, kalian bahamun jamul jame, ngaji banyak. Dan memang saya ngaji. Saya ini uang boten gagah-gagah. Kiai ini yang mulang kesolatan, sing dadi ini semua cokoran. Sing saya ini malkomi, patok isin kecancangan wedus. Gak tahu diziarahi. Wali songo sing ngaduh, ngetek no duwe, diziarahi. Jadi ini yang berjasa dengan Islamnya orang Jawa. Ya berjasa baik gue badi barang iku perkara ini, paham ya? Untuk selisih barang itu terus badi. Ya itu noto lagi paling angel. Mulanya jadi ikhaf yang nyarai ikhya. Makna kauli Abdul Yazid hakada. Orang menyebut langsung Rasulullah menafikan guru adalah keangkuhan dan itu tidak dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita terus kiai bisa ditawasulin, enggak, ini bukan enggak urusan tawasul. Enggak perlu bentuknya tawasul. Tapi kita kadang berbentuknya mata rantai. Mulanya ngendikan Imam Muslim, inna hadzal din, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu itu agama, maka kamu harus melihat dari mana agama ini Anda ambil. Gue kudu duwe sanad. Iki kok iki kok. Tapi ora sanad gagah-gagahan sanad mutlak. Ono kitabnya terus buat pelajari buat kan ya panjang mulazim. Memang kita ngaji, ngulo ngaji mulai alit pertama SD mondok.
Jadi kita ngopo-ngopo ini kita jihad tam. Saya ini gagah-gagahan. Ada orang alim ke Mekah, ke Yaman, ke Mesir, teko. Ke kitab kudi. Ajaf dukum, kok bila bermulah. Kondo isanate bik sahiku. Bareng ke orang-orang masyar. Kulah murti jenengan dari sahiku man antaku iso apa. Atau guru musola, 5 tahun mulang roh geblok. Wah itu langsung kenal kue ke orang-orang masyar. Kue tak jong-jong. Ya kadang iku manusia ini nyebut orang gede, kadang keangkuhan. Iku paling angel nih gue bab usul. Malah nih malam ya syukurin nasa, ya nih syukur. Kalau nih buatan sombong gitu, kalau sering nak kundangan gitu, kundangan teng beson. Tak biasa nih kiai itu kayak irong pulau gue sepulau. Ya sepulau gue tenang nih. Ya kayak kiai kiai sing sombong muni nengen. Ya jelas gue sudah kiai gue cek lorong deh, gue mulai rantrek kayak nih kiai sepulau gue tiga. Lu kena gopo. Bagi kita tiga yuk pintu bisa. Nungurah roh gunanya kau buat simpen. Nah aku yang beli. Iki kena gopo. Tapi ada uang buat. Buat nama tiga ini kecelakaan ya wanya. Tapi nak gue nih buat. Nah betul dia tak kena bujuk gue. Gue sering bisa ngani tiang sepuluh ibu. Kalian tiang-tiang randu. Tak ada nih bujuk gue. Dek. Iki gue tunggu beres. Dan aku gue tau mangan duwe mau ngelarat. Dan gak usah utang jasa gue ngelarat. Haram nampak tuh konon ini beres. Lah agak cukup. Tak tambahin. Pokoknya sementara ngana duwe iki. Dia anak gua tak omongi kalau aku tahu mangan duit yang marah. Ya karena tak ini hati ngilangi takabur. Ini hati ngilangi takabur. Begitu juga nak dikai duit uang 1 juta sama uang sing misalnya rodok syubhat. Ya tak tangan. Gua ngergani sing ngekek. Mulanya ngendikannya Abdul Hasan Asyadali. Kulu minto amik fasakotil muslimin. Kau kudu tahu mangan duitnya fasake uang Islam. Ini hati ya tak aduk bapak ya. Dan fasek-fasek sidik wudhunya ini pengiran pangan. Daripada kira gelemangan mergo takabur merasa itu dosa gede. Itu lho dosa gede di limbang gue mangan. Mergo wong rabi pilihan ketika anda lah tak gue. Misalnya aku ratau mangan salam tembelak iruhin. Takabur orang kerong. Jadi sawangan sok suci tapi jadi ini. Takabur. Itu lho dosa gede di limbang gue mangan. Hak pilihannya malah penak. Tau enak buat pangan kan. Wes warek. Gak takabur, maksudnya aja deh, aku mau SP nak. Lah ya wis warek, gak takabur. Tapi warek-wareken, warek tok. Mari repot ya, terus bongso, wareken-wareken. Jadi, kul minto ami fasakotil muslim. Lainnya kena tiga idu wong, disalam kita yang mulai, itu sebagian buat pangan, gue ngilangi takabur, sebagian buat gue ngilangi takabur. Timbang gue curiga syubhat nggak ada no takabur. Soalnya tiga ibu pejabat, wong gue nanti haram di korupsi rata pangan ini. Sungguh dalam tak gue melukai wong Islam. Pemenang dia gak yakin. Nah misalnya aku yakin gue sih gue duit kok korupsi, malah aku mau mangan. Lah nak yakin kok korupsi, mau rasa buat tombol kewajiban nasihati. Pak jo korupsi lah, besok gede gue ya rawani. Memang sama kena yakin korupsi terus sama hitop berikutnya. Hitop berikutnya kena yakin salah wajib nahi mong. Kau ya rawan. Betul-betul rawan ini semata ngai-wai. Itu paling angel. Jadi ileng-ileng ya. Terus kenapa di kitab-kitab usul pentingnya guru. Orang kok kita lu hebat di bang Rasulullah itu buatan mungkin. Abu Yazid lu hebat di bang Rasulullah itu buatan mungkin. Tapi kadang wong nyebut guru itu karena keangkuhan. Nah ini kalau senang dengar dengan Quran sing beredar dengan saat dunia ini. Sebabnya wafir ya. Wa misalnya wa misalnya khina. Wa misalnya walil huzat wal musafirin wal kucat. Buah kena dengar no kabeh. Wa masyur sultanana sultanal muslimin. Wa nzir huzaro ahu wa wukala ahu wa asakiro humbah. Ya kita ibadah tenang bergoda presiden dan menteri. Bo fasek bo ratu ngajem no pikir. Lagi ada orang belum jadi presiden, belum jadi bupati. Terus kini kan noto kantor pos malah di dunia ini kan. Ini teman-teman. Ono petinggi, lo biasa neng cekuan buat petinggi kuyan. Kau sendiri kan wakar buat sebagai petinggi. Ada petinggi kelakuan yang ini. Lah, tak ada lagi petinggi. Tapi aku bukan dari petinggi, malah lara kape. Sangat baik deh. Nego diputus pangeran ngajak mau aku mulang. Mau nakal tuh,
Mana bener tu ngawansur wuzaro aruwa wakala aruwa sajalan wansur alhujat walhujat wakal wal musafirin tukang keluyuran tu ngak dopisan. Iku yang ramai dunia. Mana tak seneng. Tergopor ane tak angen-angen suara tenan. Apa tenan? Mencari diawur eh tu ngak dopapi almusafir alhujat almusafirin soai nama. Mana nak tergopor tadi lah soai nama kandung besar itu arti wabah ria. Beria beria arti ni. Tiap seng mati di pendem, tiap seng mati kecemplung sekorat. Laya beria kan mati darat wabah ria. Lah iki kamane cek sing mati ketemplung darat cek ketemplung skoro bon ae nama kanu cek go wetan cek go kula ae nama kanu musyarikil ardi wa mawkhir bari ya Allah ya Allah dengan lah iku bener ngilangi ngilangi napa sombong cuma sing maca ora paham sajane iku donga tawaduk luar biasa kasusu mok sitok sing maca napa. Kalau kita seneng anak kiai, mimpin tahlil lu dengan kalau amin amin dengan. Kalau seneng tak ker, terus aminnya kok tenanan, aku cuma ngawur tapi hebat. Oh, so wal musafirin, wal huzat, wajar huzat tukang perang, tukang jadwal, wal musafirin tukang keluyuran. Ya mereka kabeh ana gunane. Wong sing ngluyur terus, sing laris nobis, paham ya? Iku cara pangeran yo ana napa gunane. Lan kula nggih gadah fatwa ya, dan ini saya tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Igrung ana menawa sampean lakoni napa para pangeran. Fatwa ini gampang. Ketika saya punya uang 1 juta, saya sering sekali punya uang 1 juta. Terus anak kula, Hasan jare anak kula niki sing nyata. SD kelas kali. Mbuwe dina tuku manuk, kadang tuku iwak, ngirane 3000, kadang 3000, kadang tuku anak welut, lele suwe. Mriku ya ana gunane tuku mainan juga didol. Ya gak dipakai tuku sajen ya ora dintekno. Saya sering ditegur istri saya. Kau semua orang dipangan kok jenengan tuku. Kadang harus tuku iwak, koi bedino tuku iwak, racing kok. Nah, kita ini terbiasa be ajaran fikih. Sing darani boros itu tabzir. Jadi nak ngekei belanja anak tasarruf kok racing dulu jenengan apa tabzir. Tapi fikih kita mau separuh itu fikih goblok. Sebenarnya fikih yang ngaramno idhor atau ikhtikar. Lagi tu kami sebagai fakir yang ngaramno idhor atau ikhtikar. Cuma keliru ni fakir ngaramno iki mau neng babkot, iku nyimpen makanan pokok. Sajane dah harus itu. Ketika anda punya uang 1 juta, nyangoni anak neng TK 5000, rumahana gak? Anda punya uang 1 juta, nyangoni anak 5000 ini bagus, karena uang tak jadi idhor, ada yang keluar, ono sing milih. Tapi kalau gak sido nyangoni anak, berarti anda menyimpan uang. Isowai Allah nyalama kue mergo terlalu menyimpan uang, di mana uang itu gak ada gunanya. Artinya 5000 keluar dari anda ini gak ada gunanya. Artinya sebuti, isowai Allah nyalama kue, berlebihan kue yang nyimpan uang. Ngapain metu 5000 kok raulah. Sementara bagi bakul mak-mak sing larat, utawa ibu-ibu sing larat, dia kerja terhormat. Menghindari jaluk, menghindari tomak, dan ini dagangan yang SD, yang TK. Dan uang 5000 sangat berarti bagi dia. Apalagi yang berpikir begini, misalnya uang 10, 5000 uang 10, rasa ketahu. Bagi dia sangat berarti. Kue ngecolo duit 5000 gak berarti, tapi bagi penerimanya berarti. Nah, jangan-jangan yang berlebihan ini kita, nah, tapi uang fakir terbiasa, darahnya israf itu mergo ngecolo duit 5000. Jangan-jangan israfnya justru setelah, karena kita tidak mengeluarkan. Mergo berlebihan nyimpen duit 1 juta, sengurung jelas fungsi, fungsi. Sebab itu sejarah ini berlebihan, imma berlebihan tasarrufnya, wa imma berlebihan nyimpannya. Lama-lama agama yang ngaramno tasarruf tabzir, tapi agama yang ngaramno ikhtikar. Ikhtikar itu nimbun. Lari yang zaman kita ngaji fikih syariat, ikhtikar dosa itu mau nimbun muktab. Ya, sing makanan pokok. Tapi siapapun sing duwe nurani, ya nimbun apa itu masalah. Pokoknya itu ada bocore, rezeki itu ada bocore. Banyu nak ramili mampu jadi Imam Syafi'i. Jadi kena dikit 1 juta kan yo ilek 0.5 lah mili. Sebenarnya ana angine ben ora mampu. Lha iku klirune kita. Jadi nak ditakok ya tapi untuk ora dipangan. Ya yo tukune tok wis ana faedah kok nganti iki dipangan. Lah kok dibuat dipangan pitik yo kawulane Allah wis dalem. Pangan kucing yo kawulane. Ora mangsa mi ora perlu rezeki tapi akhirnya sadar bujuk ni, bujuk ni kau lah nau ya, bujuk dulur kuku cek bitek, barang bujuk dulur kita apa, bujuk kau lah nih Allah, saya mau panggil hidupannya manusia bitek bitek itu, nanti sembelah terus dipangan, itu digizi,
Dari bisa mulang pahpoh ya, baru kayak bitik gerim sebelah barang. Rumang sang, sopoh bitik-bitik, ya penting lah. Kecuali ke makani tikus itu keliru. Karena tikus itu hewan yang kesunatan kita. Lah ngenten iki jenenge wusul. Dadi wong aja kok ndelok takdir ning tasarruf tok. Tapi wong iso berlebihan fil iddihar wal ikhtikar. Mulane masyhur Nabi nek dhuwit ora ditasarrufno ora iso turu. Lah iki saiki niru iku. Lah nek dhuwit ora ndek ora teko lah sing arep gandut. Niru kok niru tasarruf tok. Masyhur Nabi nek kagungan arta. Kok ora nang ditasarruf mau bi iso sare. Mergo jangan-jangan beliau disalahkan dalam ikhtikar. Mulane sinten iki Uwais Al-Qarni niku dadi wali abdal dadi ketuane gara-gara di klambi yo mok loro duwe pakaian yo sak kadare. Jadi kuwatir nek aku nyimpen beras terus ana wong fakir nuntut aku gara-gara beras mbok simpen aku ora mangan. Tapi nek berasku tak pangan tek kan pengenan ra iso ngisap aku. Lah nang marat lek lebi ora duwe. Tapi nek aku duwe beras sak pintal ana tangga melarat. Padahal tangga mbutuh sak kilo pengenan tak kok beras sak pintal mbok bakok yo mbok kan. Nah, mulai artinya kan haram itu bisa dari sisi kita nyimpen. Nah, ini kalau suwon nih, sing di anak TK, di anak SD, SD cilik, nah anak kutus 5.000, 10.000, nak kayak mampu kayak iya. Tapi kok ngata caci cilik boros, wes anak ni atom bener, hati nih caci cilik dikendalikan oleh pangeran. Tidak usah kino teman-teman, tuh paham ya, tidak usah kino teman-teman. Sanggup lah, yang regani wong dagang, wong spesial, mergo ra kepen tomak, ra kepen jaluk, wah. Kepengen untuk duit secara terhormat gini gue liwat nopo dah kami jadi tabzir gue menjihadkan imma tabzir fit tasarruf wa imma berlebihan fil ittikhar pelengnya lagi berlebihan fil ittikhar nah gue yaudah jadi usul ning Allah subhanahu wa ta'ala paham ya jadi ditenane barang bener itu Allah jadi anu gue ning kono maaf usulin nata bukan kalau terusakan man abbaro min bisati ihsanihi asmatatul isaatu wa man abbaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yusmit ila asa'a atau lam yasmut ila asa'an samin man disapani wong ku abbaro iku longgar sapa man abbaro iku longgar dalam merasa baik merasa benar merasa dapat nikmat abbaro sangka kata takbir takbir itu mengungkapnya kesenangannya untuk nikmati Allah. Mantis apa ini orang yang abar itu nakbirnya sopaman mengungkapnya nikmat sopaman atau mulang sopaman pokoknya abar itu sakit mulang, sakit GR, sakit sontok nikmat paling ada itu baik, penting baik min bisa diiksanihi krono longgari lagi beneri wong. Iksani beneri wong. Wong sing ngrasa iso mulang mergo ngrasa lagi ra tau maksiat. Wong ngrasa sedekah mergo lagi ngrasa duwe iki halal. Pokoke ngrasa sedekah mergo duwe iku halal lah tak ana wong. Ngrasa mulang aku mau lagi gak zina, gak mateni wong, ah mulang ah. Nek wong mulang utawa ngapiki wong mergo berdasar dekne lagi ngrasa apik, asmatat mongko napa jenenge bisono, sumpene bisono. Dueng man apa alisaatu apa dadi elek apa alisaatu dadi elek asmatat mongko dadi bisono ing wong apa alisaatu apa dadi elek lawa man disabani wong abdara iku mau nak birna sapa man pokoke ngitung nikmat min bisa diisanilahi krana hamparan oleh apike Allah bisa maknane hamparan utawa karpet busut bisa itu maknane apa cara mriki lho lemek no. Paham ya, pokoknya bisa itu maknanya saking jembarin, paham ya. Makanya darani busut, bisat, ya busut itu barang sing jembar, lemak atau permadani atau kejembaran. Uang sing GR itu apik mergomin bisa diisanilahi saking jembarin oleh ngapi Allah ilahi maringman. Lam yasmut mengkora meneng sopaman, ila asa'a nalikane elek sopaman. Wah ini kok itu paling populer dengan ilmu usul. Mana sampai ngaji hikam kok faham ini kita harus jadi wali. Masalah saliane si tok-tok iki iso diwali tenan. Ngaten kula rungokno nggih. Misale umume tiyang. Mbon rungokno tenan aja sampe kedhek. Umume tiyang misale nggih, sampean dadi kiai utawa mubalig, nggih sampean dadi kiai utawa mubalig. Misale bengi bar bodoni wong, utawa bar ngambung sing dosa utawa ben rasani wong, terus kowe ngrasa dosa, ngerban ngrasa dosa mulang terus gak pede.
Artinya gak pede, gak percaya diri karena kowe ngrasa dosa. Lah itu pangeran malah tersinggung. Berarti Anda saat mulang pede mergo kowe ngrasa bener. Wali aneh kan elek, lah ngrasa bener iku ujug. Ya ngrasa bener iku ujug. Dadi bener mau separuh kok, pas ngrasa elek aja bener jenenge istighfar, tapi pas mulang pede ujug mergo kowe wah aku lagi ra dosa, lagi ra salah aku mulang pede. Tapi nak kowe mulang utawa ngapiki wong krana cek jembare rahmate Allah kabeh wong berhak entuk. Pas elek lah yo pede ya rada ngawur yen wali ning dingen rada ngawur tapi ana apike. Apike mergo yakin jembare ihsane Allah Subhanahu wa taala. Iki penting ya. Dadi mulane min alamatil iktimat alal amal untuk saunur roja inda wujudis salah. Alamate ke percaya ngamal iku nak nalikane rojak kok bar maksiat ora pati ro. Ulangane wong misale ke donga be pangeran. Isuke poso, bumi tahajud. Donga koyo mandi-mandi yo. Tapi nak isuke bar bodoni wong. Paham ya? Terus bar mangan di masjid ra pamit panitia misale terus. Wong saleh wae terus waktu dosa ngene donga ra pede. Dispura ora ya dosa ku akeh. Lha iku cara ilmu usul gak oleh. Ini cara ilmu usul orang oh, mertu berarti kue pas dungo pede parek mau mergo krono sok suci. Nah sama nak tangkel itu carane bagus, carane kita warai, carane membantah atau menghilangkan was-was yang gak bener. Misalnya Zaid itu esok dari Zino jam 8 bodoni wong, jam 9 naboi wong, pokoknya ping telu keliru terus. Bariku jam 1 ono wong apa ditabrak mobil. Terus dikne sing ning pinggire sing ning iso nyelametno dikne tok. Apa kowe wani ngomong ngene? Kok satu lungi ki wong elek ora usah nulung wong. Tetep cara hukum dikne kudu njongkrono wong iku ben selamat sangka ditabrak mobil. Artine ngamal apik iku akan apik ila yaumil kiamat. Artine gak mungkin kan secara fatwa fikih kowe muni ngene. Zaid kok oleh nulung wong apik ditabrak mobil. Iku ora oleh mergo dikne bar maksiat. Tapi anu kuwi ora oleh dilakoni wong sing tau. Kowe wani di syariat ngono. Wani ta ora jawab. Ayo wani ta ora jawab iki kan. Lah nek ngono keapian iku akan apik sik keadaane kita apa wae. Mane ki bar maksiat, mulang yo pede wae, sedako yo pede wae. Ora krana sok suci karena keapian ora pernah terhalangi, ora pernah dilarang ila yaumil kiamat. Tetapi wong-wong tasawuf sing cek goblok-goblok iki wong ahli ibadah kecenderungane keapian kudu steril. Kaji kudu duwe halal. Kudu pamit bojo, pamit guru. Kudu yo sepuro tonggo-tonggo kudu ideal. Lah nek iki ra iso kabeh ora wajib kaji. Ora iso ngono. Jadi penyakitnya wong soleh-soleh sing ora ana ilmu. Jadi keapian ku kadian syarat. Akhire ora yakin jembari ihsane Allah Subhanahu. Sidina Umar itu mantan preman yang pasar ukat, tukang jotosan. Ketika dia ini jadi Islam, lupa dia nanti jadi khalifah. Damai. Ketika Allah, yes, yes, rahmatya Allah jembar. Abu Qasim al-Junaidi tahu kalah pinter pisan. Seumur-umurnya tahu kalah pinter pisan. Ketemu Cang Nom, nakal. Bareng dia ini tobat jadi wali. Konco wali di Abu Qasim, jadi kelas mainnya udah undi. Tapi Cang Nom ngawur, mantan-mantan wong ngawur. Tak koi. Ya sob, menurut gue wong apik ku piye? Tobat ku piye? Tobat ku ya lali dosa aja. Jadi ya hadaya takabur hadaya, wong kok takaburi ngono, tobat kok lali dosa. Terus dia ambil liwat mendingan ya. As-sofa, apa, nisyanu dhambi pada sofa takabur. Eling dosa nak wis bertobat ku sombong. Wes bari ku ilang, cawe pemuda ku ilang. Di mana ngene Abu Abdul Qasim? Sesuai ngipi ketemu wali-wali senior. Bocah iku bener. Artinya ngene bocah iku bener iki rungono tenan ngene iki menjen kudu hati-hati. Masan. Aja lakoni pokoke iki ilmu ben mapan. Mau sepakat nggih, dadi misalnya maling bar nyopet. Maling bar nyopet jam 9 nyopet, jam 10 nyopet, jam 11 nyopet. Terus jam 1 ana cah cilik pe ditabrak utawa pe diculik utawa pe kecelakaan. Kau wani fatwa malingi ra oleh ngelakoni keapian, wani tak? Lu wani ora gak wani kan? Artinya keapian selalu halal, selalu jadi syariat ila yaumil kiamah. Itu saja pegang itu.
Lha iku kadang klirune wong awam, nek ana kiai salah mangan dhuwit masjid, wong mangan dhuwit proposal terus dadi khotib ora sah iku kliru. Oh, dadi khotib sah terus, pokoke darah kabeh iku. Kaya kowe wong awam tukang bodho ni mlebu masjid ya oleh, saiki padha oleh kowe salat yo oleh, aku ngiyai mesti ora bener. Ya lha padha ora bener ya rame-rame ngamal apik, ngono ae sing bener ngene iku, paham nggih. Lho mboten kandhane ora ngandel iki ilmu. Kudu iman kena ora percaya neraka iku iki urusane jebare rahmati Allah yang ini iki, paham ya? Wa rahmati wasiat kullasyai. Wes walhasil pemuda mau hilang terus Abdul Qasim mikir-mikir, jebule tenang. Tenane ngeten nggih. Jare Abdul Qasim, misale wonten tiyang riyen nome tau maling tau korupsi, zaman kuliah sepacaran gunjane tau wedok mawon ngidul. Bariku wala-wala zaman tobat terus dadi kiai. Mandani wong supaya tobat ngene-ngene. Lah nek eling tau gunjane tau wedok terus rasi do kiai. Padahal daerah kono dekne sangat dibutuhkan. Itu berarti nutup semua kiai. Padahal kabeh wong di masa lalu buruk. Berarti jutaan orang rasah dakwah ilal khairi. Sementara nak kowe ngoleh no, berarti ada potensi jutaan dai mantan. Ayo mantan preman. Berarti cara potensi go Islam maslahat pelarangan apa maslahat ngoleh no? Ini cuma sing tahu mantan-mantan ini wajah beda nih fasilitas. Jadi beda nih dakwah atau wajah beda nih fasilitas. Lah kelirune iku sak fasilitasi PD. Nare nara dikek duwe akeh tersinggung. Lha mantan wong nakal ae kok dak entuk duwe akeh. Lha iku kelirune iku kok PD nganti tok napa? Mestine PD-ne mok ngakoni ke ati. Ati. Ya contoh meneh masalah sugih marah di rumah ana tenan. Ana wong cilike mangan kang ilang. Dhisik kerja ngamar ditolak-tolak, mangan we utang. Bareng dadi wong sugih duwe miliatan eling zaman marat. Nak mangan iku siti, jajan yo ati-ati. Lah ora manfaati sekelilinge. Jadi misalnya saking ati-ati tau marat jajan rugi ning rumo ning cendem. Lah kapan kancane dijak marung ning sate ning pizza nak dhewe eling marate terus. Yo kudu lali ben pakono kancane kek 200.000. Wah kowe jajan bisa sak warepem. Yo lali iki sing barokah perkara terus lomo eling terus yo. Jadi kadang ngiling-ngiling salah ku tak kabur. Mulane jare utawa mau nak eling dosa iku jenenge tak kabur. Wong mesti dihapus Allah kese iki dadi wong apik kok eling terus. Iku dadekno kowe ora syukur nikmate dintas dadi wong apik. Wis lalekno wae maknane rahmate apa. Mulane nek ora dosa nak cara wong usul justru eling dosa masa lalu iku sombong. Wong saiki dihapus Allah kok mbok eling-eling gak ngregani jasane Allah wis ngapus kuwi. Ya, tapi nak kowe ra eling dadi sombong ya dasar wong elek pas eling kliru pas ra eling. Kliru ya elek wong dadi kliru kok ben pindho. Sang iki kuwi nggone bab paling lek mlane niki didawaken hikam wong sing mulang krana GR ndekne apik nak pas elek ndekne dadi bisu mergo ora pede. Tapi nak mulang mergo pede jembare rahmate Allah. Ndekne pas elek lah tetep iso mulang. Mergo isone yakin jembare ihsane Allah Subhanahu wa taala. Dadi waman abara ala mirah min bisati ihsanillah ilaihi lam yasmut idza asaa. Tapi nek krana ihsane dekne asmatatul isa. Paham ya lengeng ya dadi napa? Man abara min bisati ihsanihi asmatatul isa. Tapi waman abara min bisati ihsanillah ilaihi lam yasmut ida asa. Nanti kalau suwon sing ngaji teng mriki, nak sing nate nakal, nate keliru, nate ra sempurna, nak pas nglakoni apik iku sing bedhe. Ora krana kita sombong sok suci, tapi keapian akan jadi syariat ila yaumil kiamat. Dadi kadang wong Jawa sing salah alamat, kiai kudu setahir, ana kiai salah iku koyo rasa. Lan dene salah iku nglakoni apik oleh kok kiai salah nglakoni apik. Kulo suwun ngoten iki dilapuri masyarakat, Gus. Wong ngono kok kiai, kok lakone ngene-ngene. Terus piye kon nglereni dadi kiai ya ngono. Nah, kowe dhewe tau salah, berarti ora oleh salat. Wah, ora oleh. Lah apa to wong iku salat ora oleh ngono. Tapi masalah dhekne kiai kuwi, lah wong kiai ora oleh salah. Ora oleh salah ora nabi, kiai biasa tenan wis. Akhire kula jajal wong, ha salat wis ngimami. Tapi kenapa aku akan bahaya, aku ngimami aku yolah ngolong oke-oke merakaruh, aku ngomong, pake pintu, nes, dan na'uwe.
sing biasa iki dadi eling-eling kita kudu pakem barang apik ora ngarah dilarang ila yaumil kia. Lan ya eling-eling kok iki hebat ya dadi wong sing nglakoni kaapian krana ngrasa apik nalikane elek dene kendu. Paham ya tapi nek nglakoni apik krana jembare bisa diisani iku lam yasmut idza asa. Jadi kalau suwon jenah nak pasti kesempatan apa itu seng tenanan. Nak menawa keapian ini dah kena neridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai bener Quran wau ni wala taj'alu waha urdotan li aimanikum anta baru wa tattaqu wa tuslihu bainan. Aja sampai masa lalu sumpah masa lalu kesalahan. Justru dah kena halangan kau yang lakoni apa. Anak ono repot. Misalnya kue nomor tahu maksiat atau pacaran, suatu saat hidup di satu masyarakat sing ngiyai no kue, aku dhewe ora bener kok ngiyai. Wah akhirnya ning kono ora ono kiai kan? Dan aku pede pakpo, yang kudu takwa nih Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, wah tetap aku mau urip, masih malaikat di langit senyum senyum. Kue tahu wes, gak ada malaikat. Ngomong apa orang lain, kok malaikat sih senyum-senyum, baru ketemu gue terang, ngomong apa itu rasa dilarang, kok kamu nih, iya cocok ya, mesti ngomong, mau nangat dulu kulo, semua pahpoh ngomong, uang kudu apa ya, mau nangat ngomong sama sih, misalnya sekolah jadi kiai, suatu saat ada uang kulit, pamit kuliah, sing hati-hati cung, sing hati tenanan, coba cara saya, sadame, ojo kok gue malah, dukung artinya dukung aku bisa baca yang jadi kiai rapopo ya ramu mungkin kan syariat kan itu ramu sok suci wae biasa itu nggak kuliah tenang jamin pacaran yo ibu ya salaman di cucu terus menengah es dia amin lu mau tadi kebetulan ku yang perkara tapi yang ini kira krono sok suci mergo min bisa di ihsanillahi ta'ala saking hamparan gede nih ihsane Allah. Jadi mulai saya ini sing sok suci-suci jangan nganggo hikam. Muka-muka iya, tapi kok adilku ora krono hikam, krono pancen GR tenan. Suci lha iku keliru. Lah saiki ditobati kita longgar mergo saking jembare ihsanillahi taala wa rahmati wasiat kullas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat napa ghalabat ghadabi. Selawas-selawas rahmatku mek dukaku iku dhisik roh. Bukan kalau terusakan ya. Tadi ini kok itu saya masya Allah ya. Kudu, ini kudu tenanan ya kudu. Mulai kata ya tiang elek diri dan ya Allah mergo ngakoni keapian. Ya tiang elek gara-gara ngakoni keapian diri dan ya Allah mergo keelekan masa lalu ora iso nutup pentingnya keapian. Ya keelekan masa lalu ora iso nutup pentingnya napa keapian. Ya nak wong awam ya orang. Jadi dia itu disetai dari Allah salah. Nanti ini salah bolak balik. Oh, ada keneman. Oh, dasar orang awam. Tasbiku anwarul hukama akwala. Fahaifu sorot tanwir wa sholat takbir. Tasbiku di si'i. Apa anwarul hukama? Apa biro-biro nure wong sing ahli hikmah? Tasbiku di si'i. Apa anwarul hukama? Apa biro-biro nure wong sing ahli hikmah? Disi'i akwalahum ing dawe para hukama. Jadi wong-wong sing usul ning Allah atine penuh dengan nur. Bareng penuh dengan nur terus iso ngendikan iso fatwa. Ora kok cangkeme luwih cerdas timbang uteke. Niku repot nek ana wong cangkeme luwih cerdas timbang apa uteke. Bener kok uteke cerdas terus bariku lisane ngikuti. Aja kok lisane sing cerdas atine lelet. Lah iku bahaya iku. Omongan terus dipikir bahaya. Tasbiku di si'i opo anwarul hukamai, piro-piro nure ahli hikmah. Akwalahum ing piro-piro dawe hukama. Fahai tisoro, mongko sekirane dadi. Fahai tisoro, mongko sekirane dadi opo atanwiru, opo padangi ati, utawa oleh nyinari ati. Wasola dadi tumeko, opo atabiru nembungno saking kebenaran. Opo atabiru nembungno saking kebenaran. Jadi wong ana ahli hikmah tenan, ulama tenan, nure iku luwih kuat. Nure luwih kuat timbang omongane. Jadi omongan kabeh iku berdasar saka nur. Misale ngaten iki niki sing kula alami, sing dialami para ulama riyen-riyen. Misale kula nembe provokasi utawa motivasi tiang-tiang sing tau dosa. Jejer ki fikih.
tapi kula sebagai ki usul ngomong. Wis apa dosa Allah wis tetep nglakoni apik. Dosa opo lho artine? Ning arepe apa ora ana artine? Dosa mbek iso ngruntuhno rahmate Allah, dosa mbek iso ngruntuhno kekuasaane. Wis kena apik-apik apik wae nyai-nyai wis rasa eling dosa. Karena kekuatan yang hati ini para hukama ngerti ibarat kerajaan Allah kaya gedung bercakar langit beton. Wong nakal itu kaya semut sing nakal yang gedung tinggi. Mbok semutnya berdiga sana main mancali gedung gak sikile sing putung. Tapi orang krono sombongnya kata seburga itu. Ya nafsulah taknati min zallatin azumat innal kaba irofil hufronikal lama mila Allah rahmata rabbihi na'yak simu batakti ala hasabil isyani fil kisam di nafsuku sekarang burdawi ya mantan wong rapati bener tapi ketika tobat maduh nabi dipetui nabi ini ngandani apa? Di nafsuku awakku ojo geman ke putus asa innal tabla irofil hufrani kalama miduso gede ngarepi Allah ucahemen Abu Nawas tak dungu gusti kulo roh duso kulo gede tapi kan tak mungkin gusti lu rahmati jenengan kalah gede kan ya ora lucu nek jenengan kalah mbek dosaku. Akhire dadi wali-wali mergo gak mungkin ngepurani jenengan kalah mbek dosaku. Artine ngene lho, nek wong alim papo, motivasi wong tau dosa kon apik-apik, nure iku krana yakin nek rahmati Allah luwih gede timbang dosa. Ora ono niat nyetelekno dosa iku ora ono. Tapi nek wong sing atine elek lho anak ngono dosa ora gak apa-apa lho iku menati jahil wong-wong wali ora duwe niat mati jah ngono iku blok goblok paham ya lah kadang wong sing atine elek ya tetep fi qulubi maradun fazadahum wa marad dasar ati dosa omongan ngono terus disimpulno nek ngono dosa ya ora apa-apa niai nek dosa ora apa-apa lho ya ati elek semune ngono iku sapa blok goblok paham ya. Wong-wong wali ku ngomong ngono maksudnya jembare rahmate Allah nek nah, api anu gak bisa terhalangi ila yaumil ya mak terus dimaklum. Ora apa-apa sing muni ngono iku. Sopo? Paham ya? Paham sih kalau maksudnya itu. Tadi macam di temulani nomor sisi kuncinya udah sampai kita ngalami fi qulubihim maradun fazadahum wa marad. Tadi udah sampai kita ngalami auqadzulumatin fi tahril luji yakhshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab zulumatum ba'dura fawqa fa'ad idha akhraja yadahu lam yakad ya roh. Karena hati saya lagi serepot hati saya lagi dikandani barang bener yang tahu dosa kok oleh ngiyayu aturan apa tapi saya ini bawa wali lu ngakoni apa kok dilarang. Susu nak ngono aturan ngono wong kafir ra oleh Islam. Kowe tau kafir dadi ra oleh Islam lu geleman kok. Kowe tau zina ra oleh tobat kudu zina terus. Lah malah wali anak jaran kok ngene kowe den. Mulane kula ana wong abid-abid fatwa kok ada mutu tak remes ra. Wis ada dadi wong abid meneng ae fatwa fatwamu resiko besar bagi agama ini. Mulane bener sing dinari fasadun kabirun alimun mutahaddiq wa akbaru min hujahilun mutahaddiq. Mereka orang abid-abid cenderungi fatwa atau nengen sok. Bukan orang abid, itu steril. Orang elek kau orang oleh abid perkara ini tahu ngono pada ngono. Lepas nak diterus nak ngeruntuh nak gomo. Ibu tu taruh muni. Ibu tahu zina rasa jadi orang abid. Tahu maling rasa jadi orang abid. Tapi nak orang soleh-soleh cara fatwa kan gak ngono. Keapian gak bakal dilarang ila yaumil kiamat. Mereka api ini jenis al-masyru sesuatu yang disyariat. Mereka juga menjadi abid buduh fatwa. Nah ibadah-ibadah yang rasa fatwa. Mereka tidak sekali fatwa. Fasadun kabirun alimun mutahatiku. Tapi wa'ad baru minuh yang lebih gede. Jahilun mutanasiku. Mereka kadang fatwa itu ngawur benar. Rasa ini Jakarta itu. Berapa mantan preman jadi kiai? Ya jadi melakukan agama. Mahasiswa yang mantan-mantan pacaran bareng tua dotopat ngiyai ini di pah-pah khutbah. Wah itu yang ramai ini. Agama. Rukun mondok sing turu-turu bar wingi ayo damai. Wong sing tau pegatan macam-macam pidato ning nikah mawaddah warahmah. Ya damai, padahal dhewe tau apa? Pegatan. Aja kabeh tau pegatan terus pidatone. Mboten napa-napa nek pegatan kok dinate. Ora mungkin ajaran wong ngono ajaran opo. Wis tepat to, nggih aku niki nikah kedah mawaddah warahmah. Insyaallah barokah. Mulai sih mau naik baru mulai. Lalu ini gue bela masyarakat jelali masa lalu nih kiai.
Wes pokoke ngono. Tapi kita ngono iku mergo yakin bisa diikhsanillahi taala mergo saking jembare rahmate Allah. Dadi takbir kita sawangane uraan tapi berangkat saka tanwir, saka nur sing ning ati kita pancen maksiate manusa ora bakal bahayani rahmate Allah. Di kula kadang bayangno kena apa ya wong nakal-nakal kok Sidina Umar kados Khalid bin Walid atau musuhi Kanjeng Nabi. Nah apa ngrasakno diubah resik-resik dadi khalifah dadi wong paling apik sak donya. Ya perkara tak angen-angen. Misale Allah di gedung pecakar langit kok beton, sono semut nakal, bedigasane nakali semut ndak nanti. Ya sampeyan nek delok planet galaksi Mars terus delok manusa ora kaya semut ning gedung ngene. Malaikat ning langit ora roh kuwe. Pesawat gede-gede lah di dalam kemarus akhirnya kita. Nah itu yang gede kasa nakal ceblok kayak MH kayak macam-macam. Bener lah kecekelnya lah kita. Ini lah yang cilik-cilik. Cemen cara Allah kenapa? Cemen wani. Burjang ibu rawai ya nafsulah tak mati min zalatin aku mati. Saking dosa yang gede innal kabair fil gufronikal. Jadi orang kok nyepelek no dosa lah kabair dibanding sempurane Allah itu kalau lama. Koyok barang sepele. Nanti kena ngiyayir pidato khin. Bismillahirrahmanirrahim. Nengatimu jembar rahmat Allah. Pahpoh. Dari ku istighfar gusti ini. Wawu buatan krono kulo sok suci. Tapi saking jembar rahmat jeneng. Nengawes. Dari ku istighfar ni ngomah diwi antes. Tapi usbar. Mpukur oleh usbar. Terus ngok. Sampai jadi sebagian wali yakin. Tobat sing ape. Sing lali dosa. Mas tu rapok lali dosa buatan. Dosa eling-eling masa lalu. Kadang mengganggu. Kenyamanannya Allah Ta'ala hubungan dengan Allah apa? Ta'ala paham itu dieling-eling karena aku tidak tahu disalah-salah kadang ya api dilalek no. Tapi orang krono sombong mergo saiki nyongsong rahmati Allah nyongsong apa rahmati aku buktikan gini kalau tiang-tiang suga yang mantan memelarat nah yang melarat itu kancangnya ratau disatek no. Aku disik duit aja saya kena duit aja ngawur ya repot orang sekelilingnya ya. Akhirnya mobil diubah dewe, wedus dingon dewe. Lah apa baru kaya wong liya piye? Tapi ditakoni. Jare alasane, aku eling dhisik mangan iku. Angel, wong sing ape wong sugih ngawur sithik-sithik lali ku papo iku lho. Ketemu rene dong gak duwe. Hari mung ate gek kene sing kok ane sono bunga-bunga wis kan rame kan donya iku dadi. Yo koyo mahasiswa sing tau-tau pacaran bareng nyai kuwi dhewe. Misalnya kan briefing, oh ini kuliah tenanan, jaman pacaran itu gak gue kuliah. Wan drame. Akhirnya wali murid seneng, wah gue paling cocok kan dan ada ya. Sebenernya gak cocok rumah mantan. Nah gitu, ada barang apa udah di syariat ilah yomil. Ya, maileng-eleng ini nanti. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu barasa. Kullu kalamin di saben-saben kalam iku yabruzu iku bakal tumawa apa kalam, berfungsi apa kalam, wakah. Maksudnya wakah fil qalbi ini. Cara mereka tidak ada apa, tumancep tengah hati. Jadi barusnya maknanya muncul-muncul yang tumancep tengah hati. Wa alaihi lan khaliq yang ngatasi kalam kiswatul qalbi utawi ana pepaisi hati. Allah dikang minhu sangking kolok atau minhu kang sangking kalam minhu sangking kolbi baru saja jadi muncul apa kalam jadi omongane wali atau dawe wali dawe ulama sing tumancep ning ati mergo dawe wau berangkat sangka nure ati ya, berangkat sangka napa nure ati jadi misalnya ngaten ya kados Abdul Qadir Jilani ku wali Imam Ghazali wali nenggone bab tobat iku nak ngendikan iku kaya-kaya ora ana wong dolim mergo kabeh di peluang untuk rahmate Allah. Tapi ngendikan iki ora krana nganggep sepele maksiat tapi sangka gemuruh ngakoni jembare rahmate Allah. Sehingga wong nampa lalah kepingine apik. Lah nggih wong nampa lalah kepingine apik. Artine terus ora disimpulno nyepelekno dosa. Sampeyan tak critani nenggone iki ana crito nganti ngeten. Ana wong tukang begal, masyhur tukang begal. Ora mati iblis. 40 tahun pisan. Dadi begale 40 tahun, dadi pikel 2 tahun wis ala iku bener. Saman apa kok delok ning Indonesia. 40 tahun dadi begal. Bareng ana Nabi Isa ambek kaum Khawari. Nabi Isa sitok, kaum Khawari gurine sitok. Si bajingan tadi preman spontan.
Iwong kok api ingun, aku tak melaku bareng cah nak menuntuk barokai. Bareng melaku bareng jejer, jejer wong khawari. Wong khawari ini urisi, risi terus melaku jejer Isa, Nabi Isa. Akhirnya si preman dia aneguri. Tapi dia ini tahu jejer, saking berontone wong apa. Saat itu juga Nabi Isa untuk wahyu ke Allah, ya Isa lias ta'ni fa'al amala. Dua orang ini harus ngawiti amal dari nol. Maksudnya sebuti Gusti. Kaum khawari, santri yang andalan, amalin nol, semua keapiannya tak habis, mergo ujuk. Preman ini, semua keeleannya tak habis, mergo tawaduk. Mau saya bodoh noli, kandani wong loro. Tangisan sih. Ayo. Paham ya? Saya tidak entek lah habis pengiran nak ngaku ngaku resik. Wong rak, ini mereka kemungkinan ini. Saya lagi pengen limo atus pengen limo. Sedina atus pengen limo resik. Tapi kecemplung yang tak yo langsung rusak. Tapi walian, wong sing tukang rusak ngomong ngubah sapi teng budino kena tak diubah pisan yo resik. Jadi pengiran dia contoh. Kemarau setahun kena hujan pisan. Napa? Dia langsung entek. Jadi wong maksiat setahun tu berpisan yo entek. Tapi walian. Ana bendungan jebrol ya entek wae. Kudu ora jelas ya. Dadi wong apik ora jelas, wong elek. Sing jelas apa namung jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah sing bener kudu yakin wa rahmati wasiat kullas. Fa sa'atu huwa lil ladzina yattaqun. Dene mau ditulis kanggo wong sing takwa. Termasuk takwa ngilangi ujub, ngilangi sok suci, ngilangi sok bener dhewe. Difahami eling-eling dadi mulane pentinge ngaji ngeten iki terus Kanjeng Nabi malah nak nyantok no wong tobat itu tak ngamek. Ono wong mateni wong sanga pulau songo kepengen tobat. Takok pendeta dijawab ora iso. Pateni pisan genep. Satu. Takok ulama dijawab wama yahulu bena kabena tobat. Sing ngalang-ngalangi tobat itu sop. Wes tapi kowe saiki duwe tradisi sing elek saiki ngaji. Ngaji lagi seket 50 per 1. Jadi ora kabeh utok jenenge malaikat dhisik di teori 50 per 1. Lambat tapi, mana kalau darah ni KPU terlambat pinter malaikat. Lambat dong. Dua orang niat neng ardil hijrah daerah sing apik pas tengah-tengah mati. Malaikat apa kan wis semangat malah ini bidikan dia. Kenapa? Bidikan. Wape ditarik be malaikat apa? Malaikat rahmat. Gak terima orang itu jatah kuang niate ngaji. Dari malaikat apa orang itu berdegasan ini jatahku. Geger, ya nama malaikat geger bareng. Bareng geger, Allah ngutus Jibril, ya Jibril beri keputusan. Mana malaikat Jibril harus terpelajar, gue iso geger ubi maksudnya. Ini apa mondok, berarti niatnya apa? Dari sing malaikat ada orang, wong ki nakal. Dari Jibril, yukuri wae. Bareng diukuri, gue mau 50 plus 1. Ya iku, wis ngeliwati 50% sama bumi elek, lu wis tak jangka. Malah rapes 1, plus 50 koma. Lha iku nyatane dimenangno. Dipenangno dianggap ape, paham ya? Jadi teori 50 plus 1 iku kuno, paham ya? Mun nate gering to kados niku. Lha artine betapa rahmat Allah bolak-balik iku ora kok nunjukna Allah mengabaikan dosane mboten, tapi iku bukti rahmat Allah napa jembar. Tapi yang ngono kowe aja sok suci mau nek koyo kasus khawariin santri andalan gara-gara ujug kowe langsung ngamali ditarik embek sok apa subhanallah napa. Mata. Terus contoh meneh salah bahaya hati-hati. Mane kula suwun nggih sing ngaji teng mriki nek kepengin lomo mumpung jam larat. Wong sugih lomo iku angel. Lan nek orang sugih medhit aja mbok salahno, kesunatan wong sugih medhit tak kandhani iki. Padahalane lomo iku angel. Itu untuk gampang ya, ora usah tersinggung kene iki hukum. Misalnya rugen di duit 100.000, jajak no kancane tak 10.000 biasa betul. Betul. 10.000 terus jajak no kancane atau ngekek kancane 10.000 biasa betul. Biasa kan. Padahal 10.000 sampai 100.000 pirang persen? 10. Saya kira rugen di duit 1 juta. Panik gak jajak no kancane tak 100.000? Panik gak kan? Mulai mikir kan, mereka mentes. Nah, saya kira 10 juta. Panik gak ngekek kancane 1 juta? Gak panik kan? Masa miliar? 1 juta, oh meriang. Menadek banco guru yang meriang. Makanya kan di Nabi nak nung suge medin, saja ini rodok malu. Tapi
Tapi kadang wong sugih keliru cangkeme lha iku sing mari perkara. Lah itu sing dialami salah ba. Ngaten nggih wis dialami salah ba. Salah ba iku kan muarat. Anggep bersalam ku melayu. Bersalam ae. Sesuk kanjeng Nabi ku janggal. Dong kok anggep bersalam kok melayu. Dise jenenge gak salah ba. Ya apik lah jenenge. Lakopane Hamamatul Masjid. Kok bedino jamaah. Niku kanjeng Nabi kula niku pakaiane mung sitok. Dadi nek kula salat mriki bojo kula dereng salat terus udan. Mungkin nek kula mulih ora apa-apa ora ngono udan nek mung mosom roken. Tenan kiai kok roken ora repot. Maksudnya ora udan ngene kula kan utek kok elek ngono. Walhasil akhirnya suwe-suwe ku matur kanjeng Nabi ya Rasulullah mosok ngeten terus kula dongakno sugih. Dewi Rasulullah iya, tapi nak menolak apa yang melarat sampai tiga kali akhirnya Nabi nurut iya kita dungano suge mulai di berdusake mulai gak jamaah sesuai gak jumatan. Walhasil berdusake dia itu benar jabalin. Wong Arab gak ada gunung-gunung kecil dan itu terus dirumat pun ribuan. Saja ini zaman berdus patang pulau itu zakatnya rak berdus sitok. Enteng, patang pulau kalau sitok rak enteng. Nak walang pulau? Loro. Lah nak wolong atas birong, kali doso kan? Lah nak 1600, sekawan doso kan? Buat lau buat bisa lu benal jabel, wanter sahabat sing hitung minimal 6000, saya hitung dewi lah. Barang ditarik kok keliru omong deh nih, oleh mendingin. Udah sama lagi kok buat jupuk buat kayak Muhammad Rasulullah, ikut kharat, ikut jenenge pungli. Iku jenenge apa? Pungli. Allah tersinggung. Mergo nabi ini diarani pungli, tukang pungli. Mulane fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqau nahu bima akhlafu ma wa'aduhu wa bima kanu yakdib. Sampai salabe dadi asbab nuzule wa minhum man ahada wa la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas. Terus api falam ma'atahum min fadlihi bakhilu biwa tawallawahum mu'ridu fa'aqqobahum nifakon fi kulub ila yaumi yalqona. Ayat ini paling memukul ila yaumi yalqona. Sa'label dicap pangeran elek nganti sukben ketemu pangeran. Mergo ngomentari Nabi pungli. Ini orang khusyuk yang ngono tahu Hamamatul Masjid ngomentari Rasulullah pungli. Mergo dunia nak wisahkan zakatnya yuk ketok modal. Ngane mumpung sing jek dhewe mlarat dhuwit lamat-lamat nang dolomo. Mergo 10% sangko dhuwit induk lu abote gak karuan. Men kula wek kadang didik sak juta wis sedekah 100 wae tak peksa. Zaman mlarat wani, zaman sugih rawani ku teko eleke ngene tak peksa. Merem kan. Wong mung sugih. Murung sugih ku enteng ya 100.000 kalon 10.000 wong mlarat ku enteng. Tapi nak sak juta mulai abot. Sak juta kan 100. Nak 10 juta sudah, nak 100 kowe wani zaman suke 100 juta aku disik salam tempelek mbek guruku zaman 100.000 10.000 zaman 1 juta 100.000 wis saiki dhuwitku 100 juta tak salam tempelek guru 10 juta wani to ora ayo sing ngaji ning kene wani nak sak miliar pungli kok tetep wae ya mulane bener dhewe bapak aja geman wong larat nyalan wong sugih nak medhit ora rasane dadi wong sugih lho mah senengane mulung aku kok sugih lho ora iso contone yo salabah niki men bojo kula sering tak omongi ngono nate melarat zaman ngontrak niku nate di beras 2 kilo tak bagi sekilo nang mbek santri kula zaman melarat lagi mbek santri. Mungkin saya kira hampir sugeh bujuku sering tak omong. Zaman melarat itu aneh ngambak zaman sugeh rawan. Ya terfani bujuku hampir tak omong. Jadi iman itu tambah gede, itu tambah keren, itu kok tambah mundur. Akhirnya saklabah darah ini musang, saklabah itu oh dasar garangan, itu terpelek. Lu tenang, aku mau nanti kalau itu. Jadi kalau nak darah ini Abu Rizal, JK itu uang apa tenang. Rumah infak dan zakat di Jakarta itu triliunan uangnya. Gara-gara uang sugeh zakat. Sama hitung, misalnya dihitungan gini sebagainya. Zakat tijarah Thomas iku kan 20 miskol. Itu nanti kulo hitung 84 gram. Iya, saya 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 300 ribu, nanti kulo hitung kisarannya itu 25 juta. Kalau dirupiahkan, taruh saja sekarang kisarannya bintang.
25 juta, 2% setengah itu berapa? Kan 1 jutanya kan 2% setengah itu berapa? Rp. 500 ya, kenapa? Selawai aku ya? 1 jutanya kan selawai aku. Nah selawai juta bintang? Selawai bintang selawai berapa? 625 kan? Kowe di duit selawai juta, sodako yang masjid misalnya 625 cek wani lah. Cek wani lah. Tapi nak rong atas saya kejuta wis ora. 6 juta. Dadi duwe tambah duit. Kok 6 juta sing kena nggo tuku carry elek kena nggo modal kan? Wis, malah ben kowe orang ngritik wong sugih terus. Ini wong mateh ora ngritik wong sugih. Mau pinten nak, pinten? Iku nak 200 juta. Nah, saya kira 1 miliar. Pinten? 25 juta. Wah, kerasa kan? Pikirannya kan aku yudhi anak di putu. Itu bisa tak gawekno gerai kagu anakku, kagu putuku latihan gaya toko kelontong kan? Zakatnya kena gue modal kan? Ayo, gampang di zakat zaman Marat juga. Gampang zaman Marat. Lah kadang kiai kata orang bodoh. Suka yang zakat, orang suka-suka, marah tak usah. Kudu nenteng orang. Dan saya ini duit 2 miliar. Padahal duit juga-juga di Jakarta ada yang 64 triliun. Ada yang zakat 2 miliar setengah zakat itu. Wah, aku takut ribet dengan uang kok kuat zakat 2 miliar setengah. Ngetok lagi 2 miliar setengah, kena gue modal, gue wayang, gue tukuan. Terus, itu sampai bucu patang pula, itu cara. Oh iya, cuma yang saya rasa, ya, tak dure papat mau. Lah iya nek misale 40 ngrasa dinekah sing papat kan sah lah sing yo sing pilo tapi lu dinekah Gus tapi masalahe 40 berarti sehalal kan papat 36 kan sing wis saiki ora rasane toh dadi wong sugih wong marat mestine lu mondi wong santri kula tak contohno lek guyu ra barbar kuwe alumni wis sampe santriku mulai cilik santriku nganti tuwa. Kue di pitik limo, aku dolan yang gue nyebelahnya situ iman buatan. Buatan ku sekali pun buatan iman, iya wajan pitik. Saya kue di sapi limo. Aku tegak, iso pengen kayak isi tok. Jadi orang melarat itu sotok wajan. Layu awalane surau sama musok iya pun honian awakiran fawal awla bima falat tata bilawa anta adilu dadu uran adilu raiso wala tak khutkum bima rofatun fi dinillah aku tak cakap agak tau mikir ni tu mereka kau kau melarat jadi sepuah berbau melarat berbilong kok se mau melarat itu yo no soi. Ayo, gue di murid alumni di pitik limo, gue di sebelah nasito malah kadang pun cuma kali pun tak kena. Mereka pitik. Wah, gue lama gue suka ini, nopo man tak kena. Saya ingin sapi ini limo. Sapi ini limo tak jalan pedete ya lah, rasa. Ayo, apa mana enak alpate limo jalan sito. Jajal keri tua mok loro. Moga ibu tau mau belajar carry, carry tua bisa. Mulai mumpung saya di jam larat dulu mau bareng-bareng dia nanti. Momen-momen lo mau gampang, mereka je fakir nopo miskin. Kalau nak ngotot paling tak kenang bapak, bapak ni hebat nak. Nak mikir hebat, wong ni lucu, kuih nanti kamu dek kuih. Wonten tiang larat suan bapak. Iya, bapak senang ni kuih. Kalau nanti yang melarap, posongnya tadi bertangi subuh itu terus angon ya. Mungkin jam 8 buruh tiang macam. Mungkin itu jam kali kayak buruh tandur nopo-nopo. Enak tiang suge. Poso tengok-tengok di rumah di TV ngantuk turu. Terus mungkin ngantuknya turu malik. Jadi terbati kan tadi. Gue saya ngapik nak ngomong jadi bapak. Tak kandang nih, orang suge. Gue poso ya loro. Aku ya kenal orang suge. Gak sudi. Orang suge itu tangi turu ngambil susu kopi. Buat setengah itu mangan pecel. Jam 10 mangan rawon. Kok jam 3 mbok nyate wopo. Dadi sing ditinggal wae. Nek melarat tak biasa ra mangan. Dadi kok ojo muni ngono, kabeh wong poso iku ateh.
Masa uyu berarti dia apa dia? Biasa makan terus terus leren. Lah iya padha wae iku ujug geman iku ora rasane suge bareng to bener rasane. Akhire sing marah itu ben masuk jebule dia apa dia ya padha apa sing leren. Artinya juga pos yang ditinggalkan kan? Pangi turus sudah banyak fasilitas kan? Harus dihentikan semua. Wah saya lagi tobat ya, jauh keman sering ngeritik kong suka medit. Ayo kan jawabin, adik bidik lima tak jalan sitok oleh tuh. Sepulat tak jalan sitok oleh anak sapi. mesinnya kan gini, zaman pitik melaratnya aku lah, pemenang. Sapi, saya aku suka. Di sapi 10 tak suka tuh. Masih tahu 10 juta di sapi 10 gitu. 1 juta berarti kan suka. Maksudnya di jaluk kiai ini sitok 10 juta kan enteng ijek 90 juta. Padahal DPT 5 nilai ini sitok 1.500. Jika ada 1.000 akan ada 400. Mestinya kan abot kan. Tapi orang manusia zaman marah tuh. Ya tapi apapun keliru anda jegeman komentari agama ini pungli. Itu yang dilakukan salah apa. Kenapa darah ini pungli? Mereka harus berdusia aja jumlah yang ditarik itu. Wah, akhirnya sahabat bagian zakat kan piro iki kabeh. Itu ratusan sing dadi zakat itu. Ya iku sadine Nabi ngelirono, umpama zaman marat mau 40 zakat sitok kan enteng kan. Saiki wis akeh akumulasi. Mane kaya nek ben ngamal mbek guru, mbek wong tuamu mbok marat wis kaya 50.000, 20.000. Sanggepe matur Gusti ini ketok e cek luwih enteng. Hadza ahwal wa aisar iki luwih. Engko nek sampeyan ya. Jadi zakat itu 2% setengah, ya sedekah misalnya 10% tuh, macam apa tuh? Mungkin kalau rapati wani suka, angan-angan kok. Nah, tapi nasib bakat suka ya terus nama awan, ya macam semarat pun kadang malah orang Islam terkung marat. Cuma nih semarat marat tak kandani, jogeman kritik uang suka medit, gue berat. Wow, kalau zakat uang di duit 1 juta pas, ini tuh zakatnya namun 600 min terus. 625. Tapi nak duwene wis 250 yuto. Awal boten. Awal kan? Mau iki gaji supir ra kena. Mbok gawe gudang mburi omah ra kena wis dhuwit modal. Iku nak piro sih? Lah nak duwene 5 miliar. Padahal ning Jakarta ate wong di dhuwit sak triliun. Iki nak kok lumayan zakat masyaallah hebat nang Jakarta iki ketakon iki. Kowe tenang yo. Panitia zakat ya seneng nyatete ya seneng lah. Enggak ada teru ya terus. Ah, spitet ngira. Males nyatete. Bukan ate, tapi yo barat berada dari foto-foto malam foto lan salat yo barat. Gus. Masuk korban kudu wedes lho, Gus. Tapi kok bade korban jago canem. Wong iku ya gara-gara jenengan jare nak ra iso ideal iku ora ideal lah ya tapi jane ati korban nek kei jago ya wis nang tak kei jago jenengan iki. Kok tak sebenarnya wis metu saling koyo upload nang ana saiki. Cuma dia eling-eling yo. Oh iya aku dadi titik loro tak kene Gus Sak Sitok iku tak ganteng tapi nak wedhus loro tak kene Sitok apa abot. Mumpung nang wedhus titik iki tak ganteng. Jadi itu mancap ajaran. Akhirnya mentantuk pite mas. Repot. Ajaran nak kemandan ya. Wan iya kun ghaniyan wa hal aw faqiran fa wahu aula bihima fala tattabul hawa anta atilu. Jadi jegeman ngukumi wong berdasar suka marat wong suka kok hukumi medhe wong zakat wong suka ku yo apa tenan. Man udhina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami il khalqi ibaratu man desabane wong udhina ku den paringi izin sapa man fit ta'biri ing dalam mulang ing dalam ngredak sakno rahmate Allah wong lak ditakdir untuk izin untuk SK sangka Allah pantese mulang fuhimat mongko den fahami fi masami il khalqi ing dalam pira-pira pendengarane makhluk apa ibaratuhu, apa redaksine wong to ibaratuhu wong nak pancen mulangi dikersana Allah omong sa omong dadiannya tu mancep ning ati lalah wong yo faham tapi nak mulangi ora ikhlas niate macem-macem wis patoh nerangno nganti murah-murah wong yo ora paham omong apa wae mang ngene iku dadi ciri utama wong ngampe iku lalah nak nerangno tu mancep ning ati man udzina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami'il khalqi apa ibaratuhu
wajiliat lan dadi jelas to wajaliat lan dadi jelas amin utawa wajiliat lan dadi jelas dijelasno ilahi maring al-khalqu apa isyaratuhu pira-pira isyarae wong delalah ngendikan sak ngendikan isyara sa isyara ndadekno wong liya paham ndadekno wong liya kepen barat ning Allah Subhanahu